Anima TV tepat di sebelah saya bersama dengan salah satu pengunjung yang ada di kawasan suci Pura Besake. Nah, Bapak sebelumnya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh, selamat sore. Saya Edi dari Denpasar. Saya ke Besake setelah ubahan seperti ini baru pertama kali. Jadi baru sampai di parkir aja. Gitu. Jadi ya, menurut Bapak nih, dari yang Bapak lihat sampai parkiran, nah mungkin Bapak bisa menjelaskan gitu, gimana pendapat Bapak terkait perubahan dari penataan baru di Pura, kawasan suci Pura Besake tentunya. Ya, bagus sekali. Jadi pertama, terima kasih untuk Pak Wayan Foster yang menggagas ini, luar biasa. Jadi pertama, penataan parkir dari jalan masuk, terus petugas dan lampu-lampu parkirnya itu sudah sangat jelas sekali, sangat tertata sekali. Jadi saya sebagai masyarakat sangat berterima sekali atas ide dan gagasan yang cemerlang ini. Jadi kedepannya mungkin masyarakat akan lebih terbuka, wisatawan akan lebih bermanfaat sekali dengan parkir dan kawasan susinya sangat dibedakan sekali, sehingga pemberdayaan dari, saya lihat tadi di samping kiri kanan sudah ada warung-warung yang tertata, itu sangat luar biasa sekali, nggak seperti dulu jadi amburadul sekali, jadi sekarang sudah luar biasa sekali. Wah, benar Bapak, sekarang di kawasan suci Pura Besake telah ditata dengan segedemikian rupa, termasuk parkir dan juga jangan lupa Bapak untuk toiletnya, di sini sekarang sangat bersih. Dan juga di depan itu ada screening dari sampah plastik gitu, jadi pemendak diwajibkan untuk tidak membawa plastik, karena itu dapat mengotori kawasan suci Pura Besake. Jadi terima kasih Bapak Edi atas wawancaranya. Terima kasih. Nah, selain itu pemirsa Anima TV, untuk fasilitas selanjutnya kalian dapat lihat di sini, yaitu penataan dari kios-kios pedagang yang ada di kawasan suci Pura Besake. Jadi di sini sudah disediakan kios-kios yang dapat digunakan oleh pedagang untuk berjualan seperti itu. Jadi dapat dilihat kiosnya sangat rapi ya pemirsa Anima TV. Jadi tidak ada lagi yang namanya orang yang menjual dagangannya di pinggir-pinggir jalan seperti itu, pemirsa Anima TV. Jadi selanjutnya mari ikuti saya. Sebelum kalian melaksanakan persembahyangan di utama pura dari kawasan suci Pura Besake ini, kalian dapat melakukan pengelukatan di sebelah sini ya pemirsa Anima TV. Jadi di sini juga sudah dibenahi atau diperbaharui fasilitas untuk pengelukatan sebelum kalian memasuki kawasan suci Pura Besake. Wajah baru dari kawasan suci Pura Besake ini, kalian dapat lihat bahwa tempat parkir sudah ditata dengan rapi, yang mana kalian dapat melihat bahwa untuk parkir mobil itu terdapat gedung parkir yang sangat luas, terdiri dari 4 lantai, dan yang kemudian untuk parkir motor juga sudah ditata dengan sedemikian rupa, yaitu dengan adanya gedung bertingkat 2 lantai. Nah, untuk melihat bagaimana keadaan parkir baru yang ada di kawasan suci Pura Besake, tetap ikuti saya. Thank you.
Thank you.